tapi naik kendaraan pamane mlaku adoh ya antara Jogja sampai ke Jakarta ini mobil aja umpamanya. Nah itu koyo air radiator kan kemungkinan bisa berkurang juga lah. Menguap apa gimana? Selain kebocoran tuh masalah air radiator itu apakah perlu cek rutin atau enggak? Iya kalau air. Air selama tidak ada kebocoran itu sirkulasinya udah itu sih namanya nih pada saat mesin panasnya suhu kerja kan terjadi penguaian terus volume air kan bertambah gitu ya karena muai kan. Nah itu kalau tekanannya akan berlebih dia akan desak tutup radiator. Nah, bisa untuk radiator karena tengahnya lebih dari satu ya, satu. Itu terus airnya akan dibuang ke reservoir. Oh, penampungannya itu? Iya, makanya kalau di reservoir itu, kalau kita lihat volumenya pasti ada level atas dan level bawah. Selama level itu di antara itu aman. Nah, yang paling bagus yang level atas itu pun kan masih ada rongga. Sisa. Ya, pada saat suhu kerja air dalam sirkulasi radiator naik, dia akan dibuang ke reservoir. Nah, itu terus selama tidak ada kebocoran dia tidak akan berkurang. Tapi kalau kualitas kalau menguap air, ya. Ya, menguap itu kan air yang dari di reservoir. Dari mesin masuk ke reservoir kan panas tuh, ada uap. Nah, uapnya itu yang hilang, berkurang. Tapi itu kan masih ada lens di air radiator itu. Nah, nanti urut-urutannya dia akan masuk lagi ke sirkulasi mesin kalau mobil itu sudah berhenti, sudah dingin, ya kan, sudah dingin, suhunya turun, terus volumenya kan berkurang, sehingga terjadi kevakuman di dalam sirkulasi mesin. Kevakuman itu menyedot air yang ada di reservoir. Begitu. Berarti terus dia di reservoir itu naik turun ya, sesuai naik dengan kebutuhannya itu. Nah, makanya tadi untuk menghindari terjadinya berkurangnya air karena penguapan itu ada reservoir itu masih di antara level atas dan level bawah itu. Kalau di antara itu masih aman. Nah, berarti kalau kita perlu kenapa-kenapa itu untuk ngeceknya baiknya adalah ngecek tinggal, di reservoirnya. Tinggal ngecek di reservoir airnya. Enggak perlu buka radiator. Betul. Terus kalau nambah di itunya ya nambahnya di reservoir itu. Namanya nih dari level atas sama bawah sudah mulai di level bawah. Nah, berarti tinggal ditambah H2O air pada. Paling bagus berarti H2O. Pada saat kondisi mesin panas atau dingin nambahnya baiknya. Nambahnya pas saat yang sudah dingin. Oh, dingin. Jadi kan kita tahu tuh berarti levelnya nanti sudah di level yang level atas. Nah, kalau pada saat masih panas, berarti kan dia nanti di atasnya level atas. Oh, karena dia menerima air dari sirkulasi itu karena tadi pemuaian tadi. Berarti di sini ya sebaiknya jangan lebih dari ambang batas atasnya. Karena nanti kalau misinya lebih dari itu, pas saat dapat air dari tambahan dari sirkulasi itu, dia akan tumpah. Terus yang terbuang kan kulen ya? Nah, ngomongin kulen, kan ada yang bilang tuh pakai air biasa atau air mineral, ada yang bagus lagi pakai air sisa AC, terus yang ketiga adalah pakai kulen itu tersebut. Nah, tiga pilihan ini sebenarnya itu yang seperti apa dan mana pilihan yang baik? Air itu kan tadi kulen ya. Kulen itu kan komponennya paling banyak kan air. Terus kalau dia kena panas, dia akan menguap. Yang menguap adalah H2O-nya kan. Airnya. Terus konsentratnya kulen itu tadi kalau dia semakin habis, berarti yang habis hanya airnya. Yang ditambah adalah H2O. Air murni. Nah, kalau dianjurkan sih air murni. Jadi bener-bener dari yang paling gampang ya dari hasil penguapan air diembunkan. Nah, itu bener-bener H2O. Nah, golek nanti. Akhirnya yang paling bagus air AC itu juga. Air AC itu kan dari uap air yang mengembun
embun kan, yang diembunkan. Dia didinginkan, jadi titik embun, terus jadilah air. Itu yang penting. Berarti nggak perlu ngasih nambahan, itu adalah coolant lagi. Nggak perlu, kalau karena coolant itu diganti 1 tahun sekali atau 20 ribu. Jadi kalau mau sudah 1 tahun, dikuras. Dikuras, dikosongkan, dikasih satu sirkulasi. Biasanya galon ya, jadi galon. Galon yang besar. Satu sirkulasi. Udah, itu aja. Ini sih malah nggak jangan-jangan pakai coolantnya itu. Udah, kalau pakai coolant nanti kan yang muap hilang kan H2O. Dikasih coolant semakin semakin pekat. Campurannya itu akan semakin pekat. Nah, kalau kepekatannya itu sudah melebihi ambang batas, kemungkinan bisa merusak silsil atau merusak. Iya kan, semakin keras kan. Ya, ya. Nah, kalau itu kan sudah diatur tingkat kepekatannya itu. Tapi lebih baik malah kita isinya pakai air AC itu, kalau nggak air. Iya, air aki yang untuk ngejob biasa, bukan aki yang merah ya. Oh, merah bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Nah, pertama kan aki sir. Ya. Nah, kalau yang air aki itu kan untuk ngejob itu kan ada dua. Oh, itu malah bagus padahal untuk radiator kan oke juga. Iya, cuman kan mahal belinya ya. Nah, kalau yang murah kan lumayan. Yang murah kan air AC itu. Ya. Jangan air tanah. Air tanah itu kan mengandung mineral. Mineral itu kan nanti bisa jadi endapan di sini. Ya. Kalau pas kepepetnya ternyata kita berhenti di salah satu toko atau Alphatid gitu ya. Itu beli air mineral di kemasan botolan itu nggak apa-apa. Sebenarnya kepepet itu nggak apa-apa. Jangan sering-sering, hanya secukupnya saja. Terus lain kali kalau ya mending dikuras lagi. Bersih lagi ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak kasar, jangan sering-sering. Ceritanya dulu kenapa mobil-mobil itu sering gampang keropos itu karena memang mobil-mobil dulu kurang telaten kalau dikasih coolant kan. Nambahnya hanya air biasa aja, air tanah itu kan akhirnya menimbulkan lebih gampang korosi. Nah, karena coolant itu kan selain dia menaikkan titik-titik air, dia juga menghambat terjadinya korosi pada logam. Ada kayak nah, wih teman-teman, jadi kita kalau perlu ngecek radiator, air radiator untuk pendinginan kendaraan kita, cukup di reservoirnya. Jadi lihat ambang batas, ambang bawah, kalau sudah ada di bawah itu ya, dan di jok, isi ulangnya tadi dibokat, bisa menggunakan yang namanya mungkin air, kalau bisa mendapatkan air murni ya itu lebih bagus. Air 2O ya, air murni, penanam air orang mencampur-campuran dia. Kalau enggak ya paling enggak air pembuangan AC itu ditampung aja, ya enggak apa-apa kalau ada. Kalau memang tempat saya enggak ada lagi, ya itu tadi beli air isi ulang aki ya Mas Gidya. Air aki tapi yang bukan aki sir. Bukan yang aki sir, tapi yang memang isi ulang lagi. Nah, itu mungkin bisa diterapkan di kendaraannya teman-teman semuanya. Semoga ini pembicaraan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Dah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Ted Channel.